hadirkan di layar kaca Anda, saudara, ini terkait dengan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, yang memastikan bahwa Partai Gerindra siap mendukung putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, menjadi wali kota Depok bila diperlukan. Setelah mantap terjun ke dunia politik, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, kini banjir dukungan, saudara. Partai Gerindra menyambut baik rencana Kaisang yang terjun ke politik. Gerindra bahkan siap mendukung Kaisang jika memang ingin maju di Pilkada Depok. Sebelumnya, saudara, Kaisang mengaku belum memutuskan bakal bergabung dengan partai yang mana. Depok sebagai kota yang sedang tumbuh, berkembang, menjadi pusat ilmu, pusat kreativitas, harus dipimpin oleh orang muda yang cukup inovatif, yang cukup kreatif, dan memiliki visi ke depan. Kabar akan majunya Mas Kaisang adalah sebuah kabar yang menyenangkan, menggembirakan bagi kegairahan kehidupan di Depok. Mudah-mudahan bisa terwujud, dan Gerindra bila diperlukan siap untuk mendukung itu. Sementara itu, terkait dengan rencana Kaisang yang akan all out terjun di dunia politik mendapat sambutan dari PDI Perjuangan. PDIP pun mempersilakan jika Kaisang ingin bergabung menjadi kader PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menilai lebih baik jika Kaisang berada di PDIP sehingga satu keluarga berada di partai yang sama. Mas Kaisang itu ingin maju, ya silakan saja ya, untuk di Depok katanya ya, monggo, itu hak yang bersangkutan ya. Karena muda silakan saja, tapi sekali lagi kita fokus ya, bukan pada pilkada, daripada pileknya. Tapi kalau dia mau gabung PDIP begitu, bagaimana Pak? Begini loh ya, Mas Kaisang sama PDIP itu dekat sekali ya, sama Mas Ipen juga berkomunikasi dengan baik. Ya jadi PDIP Perjuangan sangat welcome. Ya memang sebaiknya seperti itu. Sehingga dalam satu keluarga itu, ya itu sebaiknya adalah di dalam satu partai. Oh.